Selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang pendapatan nasional. Yang pertama, mengenai pengertian manfaat komponen metode dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima. Kemudian, manfaat pendapatan nasional adalah mengetahui kemakmuran. Itu adalah komponen pendapatan nasionalnya. Dan kemudian metodenya ada tiga, produksi, pengeluaran, dan pemasukan. Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya. Ini untuk mengetahui tentang kondisi perekonomian yang ada. Sebagai pembuat keputusan, caranya ada dua metode, yaitu di sini diberikan contoh, nanti kalian bisa lihat. Dan ada jawabannya. Untuk PPT selanjutnya bisa didownload dari Camilo kelas Om Busdiah Arumsasi.